Menang sih berake. Juragan lu? Ya ada acara nih hari. Ada acara? Iya. Eh bang, maaf. Biangin nongkrong makanin tape. Ada siapa di depan? Ada tamu baru pada sampai. Oh, jadi ada tamu baru pada sampai. Oh. Eh bang, anak monyet di pinggir. Anak monyet pegang selampe. Emangnya gua nggak liatnya kemana kalau bukan ke depan? Anak monyet. Oh iya benar ya. Monyetnya kagak ada. Anak monyet megang biangnya nongkrong di depan pintu. Tolong dah bukain pintu. Udah. Ayo. Ini rombongan dari mana mau kemana lewat sini kudu permisi. Oh jadi kalau lewat kampung sini kudu permisi bang. Kudu permisi bang. Eh bang maafin ayah kalau bersama kedatangan ayah bersama rombongan Kemanggisan kurang berkenan di hati abang. Sebelumnya bang ayo ucapin assalamualaikum. Eh bang, begini bang, makan sekuteng di pasar Jumat, nyari muatan di Keramat Jati. Eh ayah datang bersama rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah kalau kedatangan lu begini, lupa ya gue terima dengan senang hati. Eh bang, kakek salah bang, makan ketupat di siang hari. Jangan lupa semur-semurnya, kagak bang udah datang. Oh jadi abang belum tahu. Eh bang, ada siang, ada malam, ada rembulan juga, ada matahari. Eh kalau bukan lantaran Pak Suci yang cakep ada di dalam, ya bakalan nih Bang Fahri gua anterin kemari. Lantaran Pak Suci. Pak Suci banyak, Bang. Pak Suci banyak. Banyak di sini ada Pak Suci lagi rias, lagi dandan rias. Lah? Ada Pak Suci lagi nyuci piring. Iya. Ada Pak Suci lagi jagain makanan. Loh? Ada Pak Suci yang lagi buset. Tuh tanya dulu. Iya, lu tanya Pak Suci, Pak Suci siapa? Nama aslinya. Pengantin mana? Juragan, Pak Suci binti siapa? Deh, binti siapa? Namanya, nama aslinya siapa? Suci siapa? Binti Haji Waginan. Nama aslinya? Binti Haji Waginan. Pak Suci binti Haji Waginan. Pengantinnya lagi ganti baju. Betul, no. Betul Pak. Kagak salah nih Pak. Kurang lengkap tuh. Coba tanya benar pengantinnya siapa. Ya kan, juga kagak sembarangan masuk. Ya. Coba lu tanya. Ayo. Suci siapa? Suci Kusuma Wardani. Nah. Enggak salah. Tanya bapaknya siapa? Yang benar. Pengantin udah kata Haji Wagiman. Iya. Wagiman. Benar, Pak. Benar. RT-nya siapa? Hah? RT-nya? RW-nya? Camatnya, lurahnya, semuanya. Hah? Ya lu tanya sampai RT-nya. Benar bukan? Ya kagak salah pokoknya. Tapi saya yang rusak kuncinya. Kagak salah udah niat datang kemari. Saya yang Pak Suci. Loh, Pak Suci udah ada kuncinya. Eh bang, curucuk kuburan Cina, kuburan Islam Bang Fahri yang ngajiin.
Eh biar kata nih hari pos suci udah yang punya tetep kagak ngerti buat jadiin. Oh jadi kagak ngerti pengen jadiin? Kagak ngerti. Oh lu sengke juga? Nggak sengke. Buset. Eh bang, Bang Pari tahu jalan Cikini? Cikini ke gondang dia gitu. Tahu kagak Cikini? Sayang lu tahu? Tahu. Mendingan angkat kaki dari sini daripada hajat lu kagak kesel. Oh kita suruh angkat kaki tuh. Gua angkat kaki gua. Leh? Tuh. Balik. Lu bilang apaan? Angkat kaki. Buset. Kalau balik, gua balik. Lu bilang bohongan. Lu dibayar pake duit apaan? Beneran. Ya udah. Wah, ini hati kita kalah yang bener. Udah, Burana. Sabar, sini-sini aja. Udah, Burana. Tuan gue udah pada ngebet nih, tuan gue nih. Udah pada ngebet? Iya. Yeah. Ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu masake. Ini palang pintu kagak ngijinin masuk sebelum dulu penuhin apep. Oh, kalau dokter. Ya, oh, jadi kalau buat tempat pos suci kudu ada syarat ya? Ada. Kapiting ngumpet di balik pasang kuping lu terang-terang. Lu hadapin dulu nih jago-jago gue. Persatu. Oh jadi begitu bang? Iya. Eh bang kalau emang mau kedipin matanya cari menantu lu kudu cerita biar orang pada tahu. Iya. Jangan kata lu punya palang pintu kemarin palang kereta gue becek jadi tahu. Wow lu jago bener jagoan lu. Wah gue. Sampai palang kereta dibejek jadi tahu. Udah bang? Udah loh. Udah gue liat jagoan lu mana? Cek. Mana coba gue lihat. Ya ini mah jagoan belum makan gue lihat nih lemes bener. Buset. Lu lawan. Emang kenceng. Tadi gue sakit begini tuh. Tadi sakit gue begitu. Eh gantian maksudnya gue mulu. Ini kita mulu. Udah tuh. Eh bang pakai nu boleh jawara tapi saya mukul ke Sumanto. Terus. Gak apa-apa, lo dibayar pakai duit beneran. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biarin ntar kali tinggal ke rumah sakit, biarin. Lawan. Ntar gue kasih makan lu. Eh musik, eh ya lu diem aja.
Talo. Ini gue masih ada gue satu, lu sono. Lu bukan dari tandingan gue, bukan. Ntar, lu sono. Ah, tenang, ini gue masih ada. Ah. Ini lawan nih. Ada lawannya. Tuh. Ya. Bisa ngeraja lawannya. Ya, kagak ada lagi emang. Hah? Kagak tahu. Iya. Ustaz, jadi lu enggak mau lari? Oh iya benar. Banyak orang pang yang mau lari benar ya. Bud, pinter lu. Sekarang gua mau tanya lagi sama lu nih. Ini pesan terakhir nih. Lu mau kemari mau ngapain? Persalinan. Persalinan, Pak. Perkawinan. Perkawinan. Bego. Perkawinan. Bukan. Perkawinan. Salah lagi. Pelaminan. Orang mana ada yang mau kami ditonton? Mau pelaminan, mau ngapain? Duduk, dan itu udah duduk. Mau ngapain lagi? Ya ntar. Gue bongkar pelaminannya. Ambalnya gue gulung. Korannya gue kiloin. Ubinnya gue bongkar. Buset gue tukang sindang. Eh bang, gue bukannya sombong, bukan apa bang. Gue 3 hari 3 malam hujan kehujanan, panas kepanasan. Tukang ojek, bego. Duh, ya. Mau gimana nih hari? Iya. Jangan lama-lama nih. Iya. Buset. Lu aja yang mati gue ntar. Kalau begitu, oke dah. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, tepuk tangan biar rame. Kalau bisa saweran yang pengen, gue pengen tunggu-tunggu. Ini hari adem aja orang pada nonton. Ya, diem aja gitu, mau sawer kayak gitu ya. Celana hitam, baju hitam. Ini hari kita berantem. Jagoan buta warna, orang dipakai baju merah, celana itu baju hitam. Narsis banget, Mbak. Ilah. Untuk lah tuh.
kata nih. Iya kan? Lu bawa golok lu. Bang, gimana bang? Rasanya jagoan abang pada rontok semua. API bersama rombongan udah boleh masuk. Iya. Gimana bang? Waalaikumsalam. Ada mohon izin untuk di tengah dikasih jalan untuk pembawa bunga monggo. Cek. Marawis mau diikutin sampai ke meja ijab kabul. Ya, untuk teman-teman marawisnya mohon dibunyiin sampai di meja pelaminan. Marawis, kami persilakan. Pelan-pelan mohon Pak Haji, pelan-pelan aja. Ya, sambil melambaikan tangan kepada segenap para Bapak Ibu panitia dengan senyuman yang manis. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini dengan senyum kebahagiaan.
Untuk segenap para ibu-ibu, mohon izin ibu-ibu bisa pindah sedulu, Bu. Ibu-ibu. Ibu mohon izin, ya. Kami persilahkan untuk calon mempelai pria langsung duduk di sebelah kanan. Untuk segenap para tamu, Bapak Ibu, rombongan keluarga besar yang terhormat dari Kemanggisan. Untuk keluarga besar rombongan beliau Bapak Mertaba beserta Ibu, kami persilahkan. Ibu, Bapak Mertaba beserta Ibu, kami persilahkan duduk di sebelah sini. Ya, bersama jubir Pak Haji, kami silakan untuk duduk di kursi wali. Kami persilakan untuk segenap keluarga inti, kami persilakan untuk bisa duduk di kursi yang telah kami sediakan, dan yang lain apabila tidak cukup bisa mengisi kursi di depan. Mohon izin kepada panitia untuk mengkondisikan barang-barang bawaan bisa ditaruh di depan pelaminan terlebih dahulu. Untuk panitia yang muda-muda, mohon izin untuk barang-barang bawaan kami dibantu, mahar mas kawin langsung meja. Sekali lagi kami minta bantuan nuwun sewu, untuk panitia yang muda, kami dibantu Pak untuk di kediamannya Pak. Kami persilahkan tanpa terkecuali untuk segenap rombongan dari keluarga besar yang terhormat Bapak Mertaba beserta Ibu. Apabila di auditorium tidak muat, kami persilahkan untuk dikondisikan ke kursi-kursi yang ada di depan. Sekali lagi kami beritahukan kepada segenap rombongan keluarga dari Bapak Mertaba beserta Ibu Sutina, dikarenakan kursi yang ada di dalam terbatas dan kebetulan di sisi kiri menuju kediaman Bapak Haji Wagiman beserta Ibu Suratin kursi cukup banyak, kami persilakan untuk bisa mengisi kursi-kursi dibantu dikondisikan oleh segenap para Bapak Ibu panitia. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi kursi-kursi, kami persilahkan segenap para saksi, baik saksi dari keluarga Bapak Haji Wagiman, kepada beliau Al-Ustadz Bapak Haji Sutarno, kami persilahkan untuk mengisi kursi saksi. Dan untuk saksi dari keluarga yang terhormat Bapak Mertaba, beliau kenal kiram al-mukarram Bapak Ustadz Syukur. Kami persilakan kepada beliau kenal kiram al-mukarram Bapak Haji Sutarno, sebelah kiri kami berdiri. Jangan jadi banyaknya di baru satu.
boleh cepat, enggak boleh lambat, kenceng aja. Sekali lagi sambil menunggu selesainya barang-barang bawaan dan juga sesuai apa yang diinginkan oleh beliau segenap para orang tua, mohon kiranya kepada calon mempelai wanita, dikarenakan kami sudah berembuk dengan kedua orang tua dan juga calon mempelai pria dan juga beliau segenap para saksi, mohon kiranya kepada calon mempelai wanita Roro Ayu Suci Kusuma Wardani SPHI, mohon kiranya kami dibantu untuk langsung disandingkan di samping calon mempelai pria. Kepada ibu-ibu yang mempunyai kompetensi, kami dibantu kepada Mbak Suci Kusuma Wardani untuk bisa langsung disandingkan di sebelah kiri. Kondisikan di sana dulu. Kalau memang di sana belum siap, kita mulai aja karena sasaran dulu, ya. Kemudian, insyaallah. Untuk teman-teman dari Anugerah Mandiri, mohon kiranya untuk bisa menuju ke kediaman Mbak Suci, sudah siap untuk keluar. Untuk segenap rekan-rekan dari Anugerah Mandiri, mohon izin. Silakan Mbak Suci. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin untuk berdiri sejenak untuk melihat kehadiran, menyaksikan dari Mbak Suci untuk menuju di sebelah kiri calon mempelai pria. Kepada Bang Fahri untuk bisa berdiri menjemput calon istri. Ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha
Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kami persilakan yang sudah menempati kursi, kami silakan untuk menempatkan duduk. Dan sebentar lagi akan kita mulai acara sambutan-sambutan. Mohon izin kami dibantu untuk ketenangannya. Apabila semua urusan Ibu Hajah sudah selesai, mohon bisa berjejer dengan calon pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala bil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahi sunnati wa man rahiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqallah wal ajim. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita semuanya berkat nikmat dari Allah dalam keadaan sehat wal afiat, beribu-ribu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat silaturahim, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka yaitu sebentar lagi akan menyaksikan dua insan manusia calon mempelai berdua, yaitu Suci Kusuma Wardani SPSI binti Haji Wagiman dan Julfahri bin Murtaba yang akan kita saksikan sebentar lagi. Tidak lupa salawat serta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya, dan di yaumil kiamah nanti insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Haji Wagiman beserta Ibu Hajah Suratin beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Murtaba beserta Ibu Sutinah beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati hadaratul makarramin, para alim, para ulama, para asadid, para hujat, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para bapak-bapak calon haji, dan juga para ibu-ibu calon hajah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga segenap para sesepuh, bini sepuh, pepunden sepuh, aji sepuh, dan juga segenap para pimpinan wilayah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT beserta jajarannya. Yang saya hormati juga segenap para bapak, ibu,
Panitia Rocky Makomullah. Pada kesempatan pagi hari ini, sambil menunggu Bapak Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, kami atas nama pembawa acara ingin menghantarkan yaitu sambutan-sambutan yang mana pada kesempatan pagi hari ini. Sambutan yang pertama yaitu penyerahan calon mempelai pria dari keluarga besar Bapak Murtabak beserta Ibu Sutina kepada Bapak Haji Wagiman beserta Ibu Haja Suratin. Namun sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama membaca suratul Fatihah Ummul Kitab yang mana pahalanya kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah, wabil khususan kepada anak-anak kami calon mempelai berdua. Mudah-mudahan dengan wasilah Ummul Kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan Suci Kusuma Wardani dan Julfahri nantinya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Al-hadiniyah wala kuliniyatin salewa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap para sesepuh ini sepuh, segenap para pemuka masyarakat yang saya hormati, menginjak sambutan yang pertama mewakili keluarga besar Bapak Murtabak beserta Ibu, beliau kenal kiram al-mukarram Bapak Ustadz Subur. Kepada beliau waktu kami haturkan, dan juga kami haturkan selamat datang kepada beliau Bapak Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, beliau Bapak Haji Andi Padisal S.Ag. Terima kasih. Kami persilakan beliau kenal kiram al-mukarram Bapak Ustadz Subur. Mohon izin bisa duduk di sini Pak Ustadz. Ya berdiri di sini Pak, mohon izin. Iya. Pak Hari kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Betawi bilang jawabannya anyep banget. Kecil banget. Tahu anyep? Sepi. Ulangin ya, kali lagi. Biasanya orang Ciledug nih semangat-semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tapi mesti disuruh juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain fi kulli layali wan nahara. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara yugnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah.
Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Wa nahnu ala dzalik minasyai nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muqarramun wal muqarramat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, wabil khusus tentunya kepada sepuh dan pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, para asatidz, alim ulama dan sebagainya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Demikian juga kami sampaikan salam takzim kami kepada Bapak dari petugas kantor urusan agama Kecamatan Celduk. Wabil khusus, bil khusus tentunya tak lupa kami sampaikan juga kepada keluarga besar Bapak Haji Wagiman dan Ibu Haja Suratin beserta seluruh sanak saudaranya. Maka izinkanlah kami atas nama dan mewakili, bahasa kerennya, juru bicara dari keluarga besar Bapak Murtaba dan Ibu Sutina untuk menyampaikan beberapa hal yang diamanatkan kepada kami. Yang pertama tentunya ucapan salam dari keluarga kami yang berada di Palmera. Daun salam warnanya merah, banyak bunga mawar mereka. Siapa aja yang jawab salam saya, insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alam. Yang kedua tentunya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pada hari ini kami datang beramai-ramai, berombongan dari Kemanggisan ke Ciledug, tak lain dan tak bukan adalah untuk kiranya pada hari ini anak kami, adik kami, kemenakan kami agar dinikahkan secepatnya. Lebih bagus ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yaitu kepada Putri Singkinasih, wah bahasa Jawa nih, dari Bapak Haji Wagiman dan Ibu Haja Suratin, yaitu Ananda Suci Kusuma Wardani, kepada anak kami Zulfahri. Semua yang kami bawa apa saja ini macam-macam tidak kami sebutkan, namun semuanya adalah sebagai hadiah mutlaqah dan mudah-mudahan bisa diterima oleh keluarga Bapak Haji Wagiman beserta keluarganya. Demikian juga untuk sebagai pemenuhan syarat daripada pernikahan ini telah kami persiapkan juga mahar, yaitu perhiasan emas seberat 15 gram. Emas yang awalnya pakai E, pakai E, sedangkan Mas Fahri beratnya mungkin 55 kilogram. Lebih besar lagi emasnya ini. Ya. Dan yang terakhir tentunya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita nanti kesananya dapat menjalani kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perpanjang kalam, karena biasanya Pak Penghulu hari ini banyak jawaban, ya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Kinal Kiram Al Mukarram Bapak Ustadz Subur yang telah menyerahkan calon mempelai pria dan barang-barang bawaan di hadapan Bapak Haji Wagiman beserta Ibu Haja Suratin. Untuk menginjak kesambutan yang kedua, mewakili segenap keluarga besar yang terhormat Bapak Haji Wagiman, akan diwakili oleh beliau Kinal Kiram Al Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Mudakim SPD. Kepada beliau waktu kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada keluarga besar Bapak Haji Wagiman dan Ibu Haji Asuratin yang kami hormati, kepada keluarga besar Bapak Murtabab dan Ibu Sutinah yang kami hormati, para alim ulama, para ustadz, ibu-ibu hajah, ibu-ibu haji, dan ibu-ibu ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang kami hormati, kepada Al-Muharram Bapak Haji Satri yang kami muliakan, kepada Al-Mukarram Bapak Haji Andi Fahrijal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeduk yang kami muliakan, kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara pernikahan putri Bapak Haji Wagiman dan Ibu Suratin yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa menjadikan saksi dan memberikan doa restu. Mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah pada pagi hari ini senantiasa berjalan dengan lancar, aman, berkah, dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami mewakili dari keluarga besar Bapak Haji Wagiman dan Ibu Haji Suratin untuk menerima kehadiran dari keluarga besar Bapak Murtaba dan Ibu Sutinah. Kami ucapkan ahlan wa salam, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya ke kediaman kami ini. Mudah-mudahan kehadirannya senantiasa mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sudah disampaikan oleh Bapak perwakilan dari keluarga besar Bapak Murtaba dan Ibu Sutinah, yang pertama menyerahkan calon mempelai laki-laki pangeran dari surga Ananda Zulfahri. Kemudian insya Allah sebentar lagi akan dinikahkan dengan bidadari dari surga Ananda Suci Kusumawardani sarjana psikologi. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar, selamat, dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian selanjutnya kami terima bawaan yang cukup banyak. Kami terima dengan senang hati dan tangan terbuka dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan bawaan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah akan nikah nanti kita doakan. Mudah-mudahan kedua mempelai ini
dapat menjalankan kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kemudian di dunia kaya raya, meninggal masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, jika nanti setelah selesai akan nikah, jika anak-anak kita berada di keluarga Bapak Murtabak, kami titipkan untuk diberikan bimbingan dan pembinaan, karena anak-anak kita ini sudah dewasa, sudah besar, tapi pengalaman untuk hidup berkeluarga masih sangat minim. Untuk itu bimbingan dan arahan serta pembinaan sangat kami harapkan. Kemudian yang terakhir, kami atas nama keluarga besar Bapak Wagiman mengucapkan mohon maaf apabila dalam menerima kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ada sesuatu yang kurang berkenan, baik tempat, hidangan, penyambutan, tutur kata, dan lain sebagainya. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Kinal Geram Al-Makaram Bapak Dr. Andes Haji Mudakim SPD yang telah mewakili beliau Bapak Haji Wagiman beserta Ibu Haja Suratin. Mohon untuk keduanya masing-masing dari juru bicara untuk berjabat tangan, mohon izin kepada Bapak Kinal Geram Al-Makaram Bapak Ustadz Subur untuk berdiri sejenak jabat tangan, karena pagi hari ini sudah disiarkan secara live streaming melalui Anugerah Mandiri dipimpinan oleh Mas Wanti. Senyum jangan lupa Pak Ustaz keduanya, cukup, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Baiklah, untuk selanjutnya secara simbolis barang bawaan mohon berkenan dengan segala hormat kepada Ibu Hajah Suratin didampingi Bapak Haji Wagiman dan juga beliau yang terhormat Bapak Murtaba beserta Ibu Sutina untuk berdiri sejenak pinjam waktunya untuk secara simbolis. Cukup kami dipilihkan yang enteng saja. Ya, sebenarnya adalah roti buaya, Pak. Karena roti buayanya ini sangat besar. Ya, kami mohon izin untuk simbolis mewakili roti buaya. Ini lambang kesetiaan. Nanti diganti. Ya, mohon izin untuk blockingnya di tengah. Mohon izin, Pak Haji. Diatur oleh teman-teman dari rekan-rekan dari Anugerah Mandiri, pimpinan Kadang Keluarnem Bapak Suwanti. Ya, dari Ibu Sutina diberikan secara langsung kepada beliau Ibu Hajah Suratin. Iya. Kita saksikan bersama-sama beliau Ibu Sutina berdampingan dengan Ibu Hajah Suratin dengan senyum yang sangat manis, dikarenakan apa semboyan pagi hari ini, yaitu senyummu adalah laukku. Jadi pagi hari ini sarapannya senyum. Alhamdulillah kita semuanya atas nama kedua belah pihak keluarga tentunya menghaturkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan anak-anak kami calon mempelai berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah satu kali untuk selama-lamanya fid dunia wal akhirah. Iya, senyum jangan lupa, kemarin sudah latihan selama 3 dina, Bu. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Haji Wagiman, berarti Ibu Haja. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah selesainya penerimaan secara simbolis, mohon izin kepada para bapak ibu hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk dibantu ketenangannya. Sebelum waktu kami haturkan kepada beliau Bapak Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, beliau Kinal Geram Al-Mukarram Bapak Haji Dedi Abdul Aziz Aki,
Marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan kitab suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh beliau, kinal kiram Al-Ustadz Baihaqi S.Ag. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, taqoo rabbakumul ladzi خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً يَا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan pembacaan kitab suci Al-Qur'an tadi, insyaallah kita semuanya selalu ditingkatkan rasa keimanan dan keislaman kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu semakin siang dan kebetulan Bapak petugas kantor urusan agama hari ini jadwalnya sangat padat. Untuk itu sebelum kami haturkan, mohon izin sekali lagi kami ingatkan, kami dibantu untuk ketenangannya di saat nanti sah, mohon tidak ada yang bertepuk tangan, cukup melafalkan hamdalah bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah nanti waktu kami serahkan kepada beliau yang terhormat Bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Ciledug, insya Allah akan diawali dengan izin nikah dari calon mempelai wanita kepada orang tua wali. Kepada beliau yang terhormat Bapak petugas kantor urusan agama, waktu sepenuhnya kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu yang suci cintai dan hormati, suci bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini suci diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya
saat ini suci di betapa bersyukurnya karena telah terlahir dari putri, bapak, dan ibu. Terima kasih atas semua limpahan perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada suci sampai saat ini. Suci menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas semua kekhilafan dan dosa, baik kata-kata ataupun perbuatan yang menyakiti hati bapak dan ibu. Bapak dan ibu, di saat yang baik ini, suci mohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan pria yang suci cintai, pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang bijak, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Suci mohon izinkan suci menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan suci yang bernama Zulfahri. Suci setulus hati, ikhlas, dan ridho bapak dan ibu menikahkan suci. Suci juga mohon doa dan restu bapak dan ibu. Semoga kehidupan rumah tangga suci nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, izin anak saya Suci Kusumarowardani untuk menikah dengan pilihannya saudara Zulfahri. Saya bin Murtaba, saya izinkan nak, mudah-mudahan Allah memberikan rumah tangga kamu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Diberikan turunan anak yang soleh dan solehah. Diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa, engkau harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan dari segala larangan Allah. Mudah-mudahan keluarga kamu selamat dunia pun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj wa man lam yastatif 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati dan yang saya cintai keluarga besar pihak calon mesra mempelai pria, Bapak Murtaba beserta Ibu Sutina dan keluarga serta rombongannya yang datang jauh dari negeri seberang ya, Palmera Jakarta Barat ya, Pak. Juga yang saya hormati keluarga besar pihak calon besan mempelai wanita Sohibul Hajat Bapak Wagiman beserta Ibu Suratin dan keluarga, para alim ulama, para hujaz, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap panitia, para fotografer kita, tidak lupa tentunya Bapak Wali, para saksi dan juga kedua calon mempelai, akhirnya billah Bapak Haji Syatiri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pembawa acara kita yang saya hormati dan yang saya cintai. Puji dan syukur alhamdulillah pagi hari ini sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita semua
dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri sekaligus menyaksikan satu acara, satu peristiwa yang sakral, yakni prosesi akad nikah putra-putri kita, saudara Zulfahri bin Murtaba dengan seorang gadis pilihannya yang bernama Suci Kusuma Wardani binti Wagiman yang sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan prosesi akad nikahnya ini berjalan dengan baik, lancar, mendapat izin dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, baru saja telah sama-sama kita ikuti serangkaian acara seremonial atau sambutan-sambutan dari kedua belah pihak yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh qori kita, juga dilanjutkan dengan tadi kita sudah menyaksikan bersama saudari Suci Kusumawardani telah meminta izin kepada ayahnya untuk diwalikan, untuk dinikahkan kepada suami pilihannya yang bernama Zulfahri bin Murtaba, dan sudah dijawab tadi setuju, ikhlas dan ridho. Maka dengan demikian tidak ada halangan untuk dilangsungkannya ijab dan kabul ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja saksikan jawaban kabul ini. Ya, saudara Zulfahri, saya mau tanya dulu, mau langsung aja Pak dicoba dulu ini? Langsung aja Pak. Baik, Zulfahri sudah siap sekali ini ya. Oke, pastinya nanti bila mana diucapkan oleh wali, jangan terputus-putus dan jangan tersendat-sendat ya. Saya terima nikah dan kawin Suci Kusuma Wardani binti Wagiman dengan mas kawin tersebut tunai. Oke, baik, hadirin berbahagia, baiklah. Mari kita sama-sama saksikan jawab kabul yang sesungguhnya, saudara Zulfahri dengan saudari Suci Kusuma Wardani. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan khutbah nikah yang insya Allah akan dikumandangkan, dibawakan oleh Akhnafillah Ustaz Haji Syawati Rita. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وهرم الشفاء وأوعد العذاب الأليم عليه فقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأنكحوا الأيامى منكم
منكم والصالحين من عبادكم وعمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح. وقال رسول الله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وسعار الأولياء وجنة الأتقياء وسيرة العلماء أولو جميعا. مري سامسام استغفار. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. كتاب شهادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kusikum ibadallah wa nafsi itakullah la haula wala quwata illa billah. Wahai Ananda Zulfahri bin Murtaba, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya Suci Kusuma Wardani dengan mas kawin emas 15 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawin Suci Kusuma Wardani binti Bapak Wagiman dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'budu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin
wa barik wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahum kama alafta baina zulfari wa suci kusuma wardani wa alif bainahum kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahum kama alafta baina yusuf wa julaikha wa alif bainahum kama alafta baina ali wa fatimah az-zahra wa alif bainahum kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al-kubra wa aisyah ar-ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 10 Desember 2023, saya Julfahri bin Murtaba berjanji dengan sungguh hati bahwa saya mempergauli istri saya bernama Suci Kusuma Wardani binti Wagiman dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lamanya atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhkanlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iqwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Celeduk 10 Desember 2003 sesuai suami Zulfahri. Lagi
Demikianlah hadirin sekalian, jawab dan kabul saudara Zulfahari dengan saudari suci Kusumawardani. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan kedua mempelai dipanjangkan umurnya dan dikekalkan jodohnya, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti pada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa, negara dan agama. Baiklah Zulfahari dan Suci Kusumawardani, Anda telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah menurut agama, sah menurut negara. Karena itu saya catat pernikahannya di KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan nomor akta nikah BA 106383063, dan ini buku nikahnya sudah selesai, ada dua ya, yang berwarna hijau ini untuk istri, untuk Suci ya, dan yang hijau coklat ini untuk suaminya, untuk Zulfahari. Simpan baik-baik buku nikah ini, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai hanyut terbawa air musim hujan ya. Dan jangan dibawa ke pengadilan agama ya. Kata kuncinya mau menerima kekurangan masing-masing ya. Zulfahari mau menerima kekurangan Suci, Suci pun demikian mau menerima kekurangan Zulfahari. Karena sebagai manusia, kita ini semua manusia biasa ya. Pasti punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Malaikat juga punya kekurangan ya. Karena yang sempurna mah hanya Allah. Baik.
Apa? Ini di foto sekali aja buatnya foto laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa iroha wa khaira ma jabaltaha ulaihi wa uzubika min syari'a asyari ma jabaltaha alaihi. Demikian atas nama KUA Kecamatan Ciledug saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Terima kasih kepada beliau Kinal Kiram Al Mukarram Bapak Haji Dedi Abdul Aziz SAQI yang telah mencatat anak-anak kita mempelai berdua tentunya beberapa menit yang lalu masih calon. Alhamdulillah detik ini, saat ini, jam ini, hari ini sudah secara resmi menjadi pasangan suami istri. Berkat doa restu Bang Estu dari segenap para pinisepuh, para pemuka masyarakat dan hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah anak-anak kita berdua nantinya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah satu kali untuk selama-lamanya. Untuk itu sambil menunggu dari Bapak Petugas Kantor Urusan Agama yang nantinya kita masih akan melanjutkan yaitu season pendokumentasian, mohon dengan segala hormat segenap para teman-teman panitia yang muda untuk bisa menggeser buah tangan tanda tali asih dari keluarga besar Bapak Murtabak beserta Ibu, mohon untuk digeser ke kediamannya. Dan juga sekaligus dengan selesainya ini juga mohon kursi dan meja untuk digeser. Kita langsung pendokumentasian penyerahan mahar dan mas kawin akan kita laksanakan yaitu langsung di pelaminan untuk mengambil blockingnya biar lebih bagus. Terima kasih. Sekali lagi juga dengan selesainya upacara lima lematul oros ijab serta kabul pada kesempatan pagi hari ini, untuk segenap panitia yang muda juga untuk bisa menggeser dari kursi dan meja yang tadinya kita pakai untuk upacara ijab kabul. Dan sekaligus kami minta perwakilan dari teman satu sound system untuk mengambil mic yang ada di meja. Terima kasih. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, upacara walimatul urus ijab kabul secara langsung disiarkan melalui live streaming Anugerah Mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat melalui YouTube dengan catatan ada paketannya langsung ke Anugerah Mandiri Foto Studio. Bapak melihat barangkali ini ada saudara yang saat ini
tidak bisa atau belum bisa menyatu, cukup bisa melihat secara langsung melalui YouTube live streaming Anugerah Mandiri dari Putu Studio yang dipimpin oleh beliau Roko Mas Wanti. Mohon untuk lebih bagusnya barangkali penyerahan mungkin bisa dilaksanakan di pelaminan atau cukup di meja. Ya, saling melihat senyum keduanya. Untuk yang lain mohon kursi yang beberapa biji selain yang diduduki oleh kedua mempelai mohon disetirilkan. Kursi-kursi ada 1, 2, 3, 4, 5 mohon digeser. Panitia yang muda mohon izin Bapak. Kursi yang tadinya dipakai untuk ijab kabul mohon untuk digeser. Untuk acara selanjutnya itu pendokumentasian buku nikah, mahar dan mas kawin. Sekali lagi kami mohon perhatian untuk pasukan batik untuk bisa menggeser kursi di meja ijab kabul. Untuk selanjutnya akan kita saksikan pendokumentasian buku nikah oleh kedua mempelai dan juga untuk kedua keluarga inti nanti kita adakan pendokumentasian dengan segala hormat tentunya dikarenakan juga kita berperang dengan waktu. Di dalam pendokumentasian di acara ijab kabul nanti cukup keluarga inti dulu. Selain itu nanti setelah upacara resepsi nanti baru akan kita kondisikan. Untuk otoritas penuh kami serahkan kepada rekan-rekan dari Anugerah Mandiri. Nantinya seperti apa pendokumentasian di depan apa yang di pelaminan, yang penting hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus. Itu Kang Putu ngatur dimprean urung do nikah. Untuk selanjutnya tentunya nanti setelah selesai pendokumentasian juga nanti Bapak Ibu semuanya akan menikmati sarapan pagi, namun dengan segala hormat supaya lebih baik dan tidak mengganggu daripada ketenangan di dalam pendokumentasian keluarga inti, mohon dengan segala hormat segenap para bapak ibu panitia mohon agak sabar sementara. Soalnya nanti kalau di samping kita melaksanakan sarapan pagi kita pendokumentasian nantinya hasilnya tidak akan maksimal. Yang ada fotonya, benar-benar fotonya Mbak Suci apa fotonya Mama itu. Takutnya keliru bojone Mbak Haji. Iya, benar nggih, yakin nggih? Fotonya Mbak Suci. Alhamdulillah, ya. Iya. Saling lihat-lihatan.
Ya nek basa putuk ya pandeng-pandengan. Ya. Yang tadinya tentunya Mbak Suci belum punya burung, burung Garuda tentunya di cover itu ada burung Garuda. Sekarang Mbak Suci sudah punya burung Garuda. Iya. Ya. Kondisikan Pak sepanjang Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk keluarga inti tentunya nanti akan kita dokumentasikan setelah pendokumentasian buku nikah. Dengan segala hormat tentunya segenap para Bapak Ibu rombongan keluarga besar yang terhormat, Bapak Murtaba beserta Ibu untuk rombongannya, dari segenap para panitia kami arahkan untuk bisa mencicipi sarapan pagi, yaitu di posisinya di kediaman Bapak Haji Wagiman. Jadi posisinya ke arah depan kami berdiri, di depan yang ada karangan bunga itu untuk menuju ke arah sana. Kami persilakan untuk dibantu, nantinya dibantu untuk mengarahkan yaitu segenap para sesepuh penisepuh panitia. Kami persilakan, mohon izin kepada sesepuh panitia, mohon kami dibantu, diarahkan. Terima kasih Pak Ustadz Imron yang mengarahkan kepada segenap para tamu. Namun dengan segala hormat, untuk saudara kandung dari Bang Fahri, mohon izin jangan beranjak dulu dari sini. Untuk saudara kandung, ya, hanya yang kami arahkan untuk rombongan atau penderek dulu. Untuk saudara kandung dari Bang Fahri, mohon dengan segala hormat untuk bisa tetap standby. Dan juga mohon izin di lingkungan area meja ijab kabul, kami berharap untuk steril untuk sementara. Kami akan mengadakan sesi pendokumentasian mahar mas kawin dan buku nikah sampai menjelang nanti, yaitu pendokumentasian keluarga inti. Setelah nanti pendokumen keluarga inti, dan barangkali nanti masih ada keluarga, nanti akan saya kondisikan, yaitu setelah upacara adat resepsi, dikarenakan nanti lebih waktunya lebih panjang, dan juga dikarenakan kedua mempelai dan keempat orang tua insya Allah nanti masih akan berganti busana. Mbak, mohon izin untuk blocking belakang, mohon disterilkan. Ya. Iki sugeng iki ya parah, sing di omah kok diusir iki lho. Mahar mas kawin semuanya cincin dipasang. Ora nek. Ayo. Mohon izin kepada yang bertanggung jawab keluarga untuk menyimpan buku nikah, mahar dan mas kawin. Mohon izin kepada Bu Haji sinten ingkang dipun pici. Wah, Om anu ya. Nggih. Kami beritahukan untuk mas kawin, mahar dan lain sebagainya, mohon yang bertanggung jawab kepada Mas Didit. Ya sepenuhnya, jadi nanti papa sama mama kalau misalnya nyari adalah Mas Didit sepenuhnya. Untuk itu
untuk keempat orang tua, mohon dengan segala hormat nanti akan kita dokumentasikan di singgasana pelaminan, dan untuk panitia muda untuk bisa menggeser meja dan kursi di depan pelaminan untuk bisa lebih steril. Kami persilahkan Bang Fahri, Mbak Suci bisa ke pelaminan, Bapak dan Ibu, untuk kita dokumentasikan keluarga inti. Dan di dalam jih, monggo Pak. Dan nanti untuk sungkeman nanti merupakan rangkaian dari upacara adat, jadi ini akan hanya pendokumentasian keluarga inti dari kedua mempelai. Mohon izin mengke sing nem-nem mawon, Pak. Untuk season yang pertama yaitu pendokumentasian langsung berenam ya Om Sugeng ya. Langsung berenam yaitu Bapak Haji Wagiman, Ibu Haji Asuratin, kedua mempelai, Bapak Murtaba dan Ibu Sutinah. Kami persilahkan untuk naik ke pelaminan. Paling kanan adalah Bapak Haji Wagiman, di sampingnya Ibu Haja, di sebelah kiri mempelai wanita yaitu Ibu Sutina, ujung barisan beliau Bapak Murtaba. Brokeng liya Bang Fahri agak ke kanan biar sentring, ya ke kanan dikit. Ya, posisi ngapurancang. Ya, ngapurancang itu bahasa Indonesia apa ya, Pak Jige? Iya, untuk selanjutnya mohon izin Pak Murtaba untuk minggir dulu sama Ibu, kita lanjutkan Pak Haji dan Bu Haja. Pak Haji di sebelah kirinya Mbak Suci. Iya. Langsung saudara kandung Mas Didit, adik dari Mbak Suci, sama Mas Didit dulu. Dan nanti setelah Mas Didit baru sama anak sama istri. Mas Didit masuk saudara kandung. Mas Parit, oh ya udah, yeah, terima kasih. Setelah ini menyusul dari istri Mas Didit dan anak. Menyambung istri dan anak dari Mas Didit. Mas Parit belum kan? Setahun lagi. Ya. Ya.
Pak Haji agak rapat, Mas Farid ya. Cukup. Terima kasih. Wonten eyang putri, Mbak milih tiang sepuh saking Pak Haji napa tiang sepuh Bu Haji? Wonten? Barangkali ada orang tua dari Pak Haji atau Ibu Haji? Masuk. Mohon izin Pak D, radi miring Pak D. Posisinya miring, nggih. Nggih. Cekap, Pak Haji. Sinten, asmane sinten Pak Haji? Oh jih, monggo, Mas. Pak, keluarga besar Pak Wijayanto, monggo. Setelah ini nanti menyambung keluarga besar Bapak Murtaba beserta Ibu Sutinah. Ya, untuk sementara tasnya bisa ditinggal dulu. Tasnya atau ditaruh di kursi di belakangnya Bang Fahri. Ya, dibagi biar enggak jomplang. Ya, dibagi biar enggak jomplang. Budhe mirsane mriki budhe, iya budhe, iya mriki sane mriki. Sampai
Senyum, ampun supe, iya. Blocking bebas, kirang seru. Matur sembah nuwun, cekap. Untuk selanjutnya kami persilakan keluarga besar Bapak Murtaba. Monggo dipersilakan Bapak Ibu Murtaba. Ya. Oh masih ada dua Pak Haji. Sinten asmane Pak Haji? Pak Haji Sunarno. Sutarno. Mohon izin Pak Haji Sutarno. Pak Haji Sutarno mohon izin kula dibantu panitia. Posisi beliau di mana? Siap. Oke. Oke, monggo. Kami persilakan monggo Pak Ustadz Fikri nggih. Dipersilakan. Karena masih kedua mempelai dan keempat orang tua nanti masih berganti busana, kami juga mohon dibantu dari panitia keluarga untuk membantu mengkondisikan. Yang ada dulu monggo. Mau sampun nggih. Kami mohon dibantu dari masing-masing keluarga, jadi gampang untuk mempermudah kami untuk berkoordinasi. Keluarga besar Pak Deparmin sampun monggo samapta rumiyin. Posisi wonten pundi kula dibantu panitia keluarga. Keluarga besar Pak Deparmin. Sesen terakhir dari keluarga besar Bapak Haji Wagiman maupun keluarga besar Ibu Haja Suratin. Pak Haji turun dari sebelah kiri monggo. Sesen yang terakhir dikarena kedua mempelai dan keempat orang tua nanti masih berganti busana, monggo. Dikarenakan kami tidak memegang les, ayo Om Tulus ben stand ben nek kene iki membantu mengkondisikan keluarga. Monggo langsung jengkar menuju ing kursi pelaminan. Nggih gabung pundi? Gabung semuanya nggih, karena ini waktunya sangat padat ini. Ayo keluarga, monggo kami dibantu Pak, Bu. Karena kita berperang dengan waktu, dikarenakan kedua mempelai dan keempat orang tua. Mas Ari dan keluarga besar mijil ceking Sragen pundi niki ayo. Mas Ari. Pundi niki kula ora ketok, ayo munggah. Oh lagi dahar, Bu. Ayo golek pasangan dhewe-dhewe, aku ora mudeng aku. Thank you.
Monggo action yang paling bagus, senyum yang paling manis. Cukup untuk selanjutnya, yaitu keluarga besar Bapak Murtaba. Karena kita mohon kita bisa dibantu bareng-bareng Bu, karena waktunya ini ya. Ya bareng-bareng aja. Satu season lagi bareng-bareng. Karena waktu kita batasi, kedua mempelai masih berganti busana, keempat orang tua masih mau berganti busana. Monggo selanjutnya bareng-bareng. Terakhir untuk keluarga Bapak Haji Wagiman dan Ibu Hajah Suratin. Bareng-bareng. Untuk keluarga besar, monggo bareng-bareng. Untuk keluarga besar Bapak Haji Wagiman maupun keluarga besar Ibu Hajah Suratin. Dengan segala hormat, dikarenakan tentunya nanti kedua mempelai masih berganti busana, dan juga keempat orang tua mau berganti busana, dan keluarga dari Bapak Murtaba juga belum kita colek sama sekali ini. Kalau pagi ini masih fresh, lipen setempitnya belum hilang, bedaknya belum hilang ya, belum keringetan. Masih ada yang tunggu, ini season terakhir. Monggo masuk semua. Monggo masuk satu prim. Untuk mempersingkat waktu. Masuk semua keluarga. Semuanya pasukan batik keluarga besar dari Bapak Haji Wagiman dan Ibu Hajah Suratin. Masih cukup? Ayo masih dua jalan. Jumplang ora kuwi. Oke, bloke ngelihat kamera, senyum aja kelalen. Awas alon-alon. Blocking bebas yang seru. Seru. Iya. Oke, terima kasih untuk keluarga besar Bapak Haji Wagiman. Kami persilakan untuk keluarga besar Bapak Haji, Bapak Murtaba beserta Ibu. Saudara kandung dari Bapak Murtaba, ada 6 keluarga. Abang dan adik kandung dari Bang Pahri. Saudara kandung dulu tanpa dibarengin yang sudah istri tanpa suami, yang sudah punya suami tanpa istri dulu. Saudara kandung dulu. Saudara kandung dulu, setelah saudara kandung nanti sama istri dan suami. Ya. Karena saya enggak ada list nama, mohon maaf kita dibantu keluarga. Saudara kandung dari Bang Pahri berarti ada 5. 6 Bang Pahri kalau enggak salah ya. Oh 7 ya. Oh maaf, 7 saya koreksi ya. Saudara kandung dulu, mana yang paling tua? Satu, dua, tiga, empat, baru 4. 5. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, anaknya dulu. Saudara kandung dulu dari Bang Pahri. Yeah. Ya, jadi 0, 4, 5, 6, 7 pas. Ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu masuk, setelah Bapak Ibu masuk baru sama anak menantu cucu. Ya, nanti setelah ini. Oke, blocking action. Senyum jangan lupa. Berilah senyuman yang paling manis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas.
Ya, Pak Murtaba masuk, Pak Murtaba paling kanan, Ibu sebelah kiri. Ya, posisinya ya, diatur dulu kanan kiri. Ya. Iya. Oke, orang tua dan saudara kandung. Setelah ini persiapan yang sudah punya istri sama suami, yang sudah punya suami sama istri dan anaknya. Langsung masuk satu prim. Nanti kalau misalnya ada waktu setelah resepsi baru masuk per keluarga. Masuk istri dan anak dari beliau masing-masing yang sudah punya keluarga. Ya, anak cucu mantu masuk semuanya. Yang kecil-kecil di depan Bang Fahri sama Mbak Suci, ayo. Oke, lihat kamera. Berilah senyuman yang paling manis. Menghadap ke kamera. Tambahan bisa masuk enggak? Ipar-ipar bisa masuk enggak? Enggak cukup ya? Cukup? Untuk selanjutnya keluarga, selanjutnya? Ya. Untuk keluarga, kami dibantu karena kami tidak memegang list dari keluarga. Ayo yang belum langsung naik, karena waktu kita nanti akan kita pakai untuk berganti busana. Kedua mempelai masih mau sarapan. Untuk keluarga bisa langsung mencicipi sarapan pagi di kediaman Bapak Haji Wagiban beserta Ibu Haja yang sudah foto. Dan nanti untuk panitia setelah upacara resepsi selesai nanti akan kita kondisikan. Dikarenakan waktunya sekarang sudah hampir jam 10 menurut jam saya. Abang yang pakai beskap hitam di ujung, Pak. Jadi istrinya masuk, anak apa istri itu? Iya, masuk. Ya. Biar ketutup yang hitam-hitam. Karena sudah niatnya meninggalkan dunia hitam ya. Busana hitam. Ya. Masih? Bisa langsung satu prim masuk ke semuanya?
iya. Oh, buntutnya lepas. Setelah nanti keluarga besar dari Bapak Murtaba beserta Ibu selesai, ada tambahan satu season dari adik-adik yang berbusana. Apa kaya jampun apa kaya. Cukup? Ya, lanjut selanjutnya. Yang keluarga Pak Murtaba. Season terakhir ya, keluarga Pak Murtaba ya. Bisa oper ke kanan. Oke, monggo adik-adik ijo pupus, adik-adik mau ibu-ibu nih. Oh, adik-adik ya. Setelah ini nanti otoritas penuh milik teman-teman dari Anugerah Mandiri untuk mendokumentasikan Mbak Suci dan Mas Fahri. Oh, sedap. Dengan segala hormat, setelah nanti adik-adik biru, nanti kita close, kita menuju milik berdua. Dikarenakan keduanya masih berganti busana dan keempat orang tua masih akan berganti busana. Tentunya setelah pendokumentasi terakhir, izinkanlah kami atas nama pembawa acara. Barangkali dari kami atau saya dari tadi pagi mengawali di dalam season upacara ijab kabul pada kesempatan pagi hari ini banyak kekurangan kekilapan di sana sini sehingga menemukan rasa cuwok yang penggalih kirang nuju prono mugi hambedahno samudraning pangaksami minangka panutuping tumapak ing tata laksana adi cara wali matul urus kanthi sedaya kekirangan kula negana ing rikalenggan siang punika panggih malih season ingkang angka kalih inggih menika tumapak ing tata laksana upacara adat kalian pasugatan campur sari cahya muda ingkang dipun pangarsani Den Bagus Gino ingkang sak mangke badin dari akad sekaring pawiwahan engri kalenggan siang puniko. Cekah sementan hadanallah wa iyakum ajemen usikum banab sibikitakallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, 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 matur nuwun.